Oke guys, mohon maaf ya, mikrofon gue mati. Jadi gini penjelasan singkatnya tentang gua siluman itu. Di sini terletak di daerah Cipicung, Jalan Purabaya, tepatnya daerah Bunyi Ayu ya. Jadi kalian kalau mau ke sana, kalian tanyain aja daerah Bunyi Ayu. Gua siluman udah pada tahu kok. Terus sebelum pandemi, dulu-dulu gua siluman itu sering dipakai syuting juga, syuting-syuting film misteri, bahkan Mister Tukul Jalan-Jalan yang ada di stasiun TV swasta pernah kesini juga untuk mengeksplor keindahan-keindahan di daerah sini. Jadi buat kalian yang penasaran, silahkan berkunjung ke sini. Di sini tempatnya asik, enak, rapi, asri dan terjaga. Buat kalian yang suka bawa cewek, hati-hati di sini. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar dan jangan merusak tanaman yang ada di daerah sini. Oke guys, penjelasan gue segitu aja. Mohon maaf sekali lagi mikrofon gue mati. Pokoknya di sini tempatnya asik banget deh. Lo harus berkunjung ke sini, oke? Thank you. Oke guys, ini adalah jalan menuju masuk ke dalam guanya. Mantep, stalagmit dan stalagmit. Nah, di dalam itu gua dulu waktu kecil pernah kesini sih. Cuma waktu kecil sih, sekarang mah belum pernah kesini lagi. Ini mulut guanya keren, mantap. Kapan-kapan kalian kesini nih, mantep kan bro? Ntar ini kalau kita telusuri dalamnya, di dalamnya bikin lo kebayang-bayang terus, pingin kesini lagi. Karena di sini oke banget spotnya buat foto dan buat kalian yang merasa jenuh di rumah terus, mari kita sini. Kalau di dalam gua itu kondisinya sangat gelap sekali, harus pakai pemandu. Dan suara gemercik-gemercik airnya mantep, karena susunan stalagmit dan stalagmitnya itu terbentuk dari cucuran-cucuran air itu. Wah, mantep pokoknya bro. Oke, ntar kita ke tempat finish yang terakhir di Curug Bejilan. Tunggu gue di sana. Oke bro, mantap. Oke, brother sister, setelah kita perjalanan dari
Gua Bone Ayu. Sekarang di sini kita finish, namanya Curug Bibijilan. Spot-spot wisata di sini sangat jempol 4 lah sama kaki. Buat kalian-kalian yang sudah penat di rumah, kalian boleh nyoba ke sini. Di sini tempatnya enak, adem. Buat kalian yang punya hutang, yang diputusin cewek-cewek, datang aja ke sini biar otak kalian fresh. Di sini tempatnya oke banget. Di sini juga banyak wisatawan-wisatawan. Teteh, hai. Tuh, si Teteh ada. Dari mana, Teh? Oh, dari Sukabumi, Jalur. Jauh juga ya ke sini. Lumayan lah, memakan waktu. Teteh cantik-cantik, mau kenalan nggak? Dan sister, sekarang ikuti perjalanan gua untuk mandi ke bawah. Tapi hati-hati ya, jalannya licin. Tetap ikuti anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan. Lanjut kita bro, ke bawah. Oke, sekarang kita lihat Curug Bibijilan yang finishnya yang masuk dari Gua Siluman itu di sini. Lihat, oke kan? Kalian bisa menikmati nih keindahan di sini, serta kalian bisa mandi di bawah di sana tuh. Lihat, sekarang banyak lagi, kalau hari-hari libur gini enak, banyak wisatawan. Cuma tetap, gue sekali lagi ingetin harus memakai protokol kesehatan. Jalannya terjal. Kalau hujan harus hati-hati, bro. Airnya lagi deras nih. Tapi kalau buat mandi, pasti seger dingin. Seger buat otak kita, dingin buat tubuh kita. Buat lolo yang belum punya istri, jangan dingin-dinginan banget. Ntar lu masuk angin gimana lagi? Tuh lihat di sini, mantap spotnya. Gue aja udah berkali-kali kesini, pengen lagi. Biaya masuknya murah, cuma 6.000, irit di kantong. Di sini juga banyak penjual makanan, jangan takut kelaparan. Wih, mantep kan weh pohonnya. Terima kasih Tuhan telah menganugerahkan gua hidup ini dan keindahan ini.
guys, see you next time. Sekarang kita akhiri dulu perjalanan kita sama wisatawan-wisatawan dari luar kota. Tunggu video berikutnya di tempat wisata yang lain. Oke? Bye-bye.